خاصةً هذه الفاتحة لنا ولأولادنا ولأزواجنا ولوالدينا ولأهلنا ولمن اجتمع هنا بسبب هذه الجماعة وأن تبارك علينا وأن تقضى جميع حوائجنا وأن تيسر جميع أمورنا وأن تبصر بصرنا وأن تسامع جميع سمعتنا وأن تحفظ علينا فرجنا وأن تقضى عليها فيما بيوننا وأن تبلغ علينا مقاصدنا وأن تسول علينا مصادرنا وأن توصل علينا سلتنا وأن ترحم علينا رحمتنا وأن تغفر جميع ذنوبنا نسأل الله تعالى بفضيلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله العظيم سبحان الله ربي الأعلى وبحمده والعظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيم وشهير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bermuajaha bersama guna sama-sama kita mudzakarah mengingat kembali mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama mengkaji ilmunya Allah, mengkaji ilmu yang telah dibawa oleh risalah baginda Rasulullah, kemudian secara sanad dibawa oleh para sahabat, para tabi'i tabi'in, para tabi'i tabi'in, tabi'i tabi'in, tabi'in wa kulluhum ila jami'i ulama'ina, sampai kepada ulama-ulama kita dan sampai kepada guru kita, sampai pula lah nanti kepada lisan kita. Dan terus begitulah risalah baginda Rasulullah dibawa sampai akhir hayat. Ya, maka semulia-mulianya orang adalah orang yang mulia dengan ilmu, orang yang selalu tamla'u nafsahu bil ilmi tushba' butuna kaladal ayam. Kata Imam Al-Farabi dalam kitab Syurwatul Baghdadiyah dijelaskan, beliau menasihati kepada kita semua, imla'i nafsaka bil ilmi tashba' butuna kaladal ayam, kalau tidak salah. Kata beliau, isilah, penuhilah jiwa-jiwa kalian semua dengan gemar menuntut ilmu, maka tashba' syukru bi'ir mudarik jawabu syarti min kalimat tamla' tamlaku ilmu dari ma'nahul amri. Jadi kata Imam Al-Farabi, penuhilah jiwa kalian itu dengan gemar menuntut ilmu, penuhilah hati kalian dengan gemar menuntut ilmu, tashba' butunak, insyaallah perut kalian pun akan kenyang. Ya, kenyang bukan berarti banyak makan. Kalau sibuk dengan menuntut ilmu maka tidak terasa laparnya. Ya, tidak hanya itu, banyak warganya orang yang gemar menuntut ilmu. Sekarang orang ini kebalik, kebanyakan sibuk dengan memenuhi perutnya. Perut kalau udah penuh, ya dibuang, lapar lagi, dan terus akan merasa kehausan. Maka kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin perutnya juga terpenuhi, maka sibuklah, sibukkanlah diri kita semua dengan menuntut ilmu, dengan menuntut ilmu. Itu sedikit nasihat dari Ibu Al-Fayroh di dalam kitab Syurwatul Baghdadiyah. Saudaraku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah,
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pada bab yang akan kita bahas pun sama bertepatan waktunya. Ya. Sepertinya Allah memang telah menulis 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, dalam kitab Nailul Autor dijelaskan bahwa setiap gerak kita itu ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun yang lalu. Pada malam hari ini kita akan mengaji tentang gerhana bulan, gerhana matahari. Ya Allah, subhanallah, yang bertepatan dengan gerhana bulan total. Ini sangat masya Allah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala buat kita semua. Ya, sebenarnya masih disunahkan kalau menurut pendapat Syafi'iyah itu sholat. Makanya keumuman orang-orang Nahdiyin, orang-orang NU di kampung itu, kalau sholat gerhana bulan sampai total tertutup rapat, tidak ada cahaya sama sekali, total tertutup rapat, hitam semua. Dan diawali dengan takbir biasanya. Jadi kalau takbiran di kampung itu, kadang mulai takbir itu jam 9 malam. Jam 9 malam takbir, nanti sholat jam 11. Ya, jadi kalau kita sekarang sholat gerhana pun masih tidak apa. Jadi lain dengan gerhana matahari. Kalau gerhana matahari ini batasannya itu sampai menjelang zuhur saja. Ada yang mengatakan sampai menjelang asar. Ya. Batasan tidak boleh sholat gerhana matahari itu di muharramatil awqat. Pada waktu-waktu yang dilarang sholat saja, berarti batasnya adalah asar. Kalau gerhana matahari, kalau gerhana bulan boleh melakukan sholat sholat indal faza'i, tapi hukumnya mandub. Ya, kalau pas gerhana awalnya itu tidak kedapatan, hukumnya mandub saja. Tapi kita sedikit membuka tentang bab permasalahan khusuf syamsi wa khusuful qamar. Khusuf, khusuf, insya Allah sama artinya ya. Artinya apa sih? Tughlaq, tertutup. Ya. Faslun adalah fasal, asluhu hadza faslun. Ini adalah fasal. Ya, di sini mubtada mustatar. Mubtadanya terhapus. Di paslun langsung khabarnya ya, asluhu hadza huwa faslun ya.